Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Teman-teman, promo DP murah, proses cepat ya Pak ya? Cepat, data lengkap satu hari. Udah ada keputusan? Udah ada keputusan. Siap, belinya sama Pak Ides dan pilihan mobilnya super-super banyak. Ada berapa puluh sekarang Pak? Sekarang stok ada 60. 60 mobil. Terakhir 40 ya? 40. Sekarang 60. Makin lengkap, justru di lantai 1, lantai 2 semuanya isinya mobil ya? Mobil semua. Oke, nah ini salah satu showroom yang paling besar di daerah Depok. Kali ini kita main lagi ke Jaya Baru, ditemani oleh pengelola showroomnya. Ketemu lagi bareng Pak Ides. Halo Pak. Selamat pagi Om Andri. Selamat pagi, semangat selalu. Semangat ya. Selalu, sehat. Sehat selalu, mantap teman-teman. Pak Ides, minta tolong nih buat teman-teman yang belum tahu nih alamat lengkap dari Jaya Baru ada di Jaya mana? Jaya Baru itu ada di Depok, tepatnya di Jalan Margonda Raya nomor 478. Oke. Arah Depok dari Lenteng Agung. Betul, di jalan utama Depok ya. Iya, kalau mau kesini WA aja, kita akan Sherlock. Nah, WA langsung Pak Ides, mau di Sherlock bisa, mau beli mobil online. Nomor teleponnya Pak, berapa Pak? Nomor teleponnya 0812-9789-0627. Mantap, seperti 24 biasa. 24 jam di Jawa. Seperti biasa, ada di atas video dan di deskripsi, teman-teman. Ya. Nah, beli mobil di sini, Pak Ides. Pastinya mobil aman dari bekas banjir dan laka ya? Pastinya. Mobil semuanya siap pakai. Garansi 1 bulan. Betul. Garansi, jadi mobil aman, dokumen juga lengkap dan asli ya? Pasti. Oke, karena stoknya banyak, biar teman-teman nggak nunggu lama, kita langsung bahas semuanya aja. Siap, ya. Siap, boleh. Oke, Pak. Mobil pertama ada Xenia, Pak. Xenia, 2018 tipe X Deluxe. X Deluxe? Matic. Matic 1300. 1300. Betul. AC double. AC double. 3 baris. Kilometer berapa, Pak? 100 ribuan. Wajar pemakaian ya. Wajar pemakaian. Siap. Berapa, Pak, harganya? Kita buka 152 juta. Buka harga loh ya. Buka harga. Suka tawar aja, ada lebih pasti kita jual. Nah itu teman-teman, udah datang ke sini harga turun teman-teman. Pastinya. Siap. WA dulu. Oke, DP berapa Pak? DP ini bisa 15 juta. 15 juta. Angsuran lebih 5 juta. 5 jutaan selama? 4 tahun. 4 tahun. Mau 5 tahun? Bisa. Bisa. Oke, kalau tahun muda 6 tahun? Bisa. 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 Pajaknya Pak? Pajaknya bulan 3. 2023. Tangsel. Nomor ganjil, pajak paling 3 juta ya? 3 juta. Siap. Booking fee berapa? 500 ribu bisa. 500 ribu. Langsung proses ya? Langsung proses. Oke, berapa hari Pak prosesnya? Data lengkap, 1 hari approve. 1 hari approve, yang paling penting data lengkap ya Pak ya? Lolos BI checking. Mantap teman-teman. Lanjut boleh Pak? Boleh. Tahun berapa mobilnya Pak? 2013 bensin. Bensin 2700cc. 2700cc. 3 baris SUV mewah teman-teman. Kilometer berapa Pak? Kilometer ini masih 80 ribuan. Wajar pemakaian. 80. Wajar pemakaian. Harganya Pak? Harganya kita buka harga di 245. 245 bicara cash nego ya. Nego. Oke. Kalau mau kredit DP berapa nih? Kreditnya DP-nya 55. Betul. Angsuran 6 juta. Oke. Harga cash, kredit boleh nego ya? Bisa nego, semuanya bisa nego. Enak nih, yang penting teman-teman datang dulu. Kalau datang ke sini harga mah nanti kekeluargaan ya Pak ya? Pastinya.
untung dikit kata Pak Ides, pasti dijual. Pasti dijual. Yang penting ada lebihnya. Yang penting ada lebihnya, mobilnya cocok bawa pulang teman-teman. Siap. Pajak berapaan Pak kalau Fortuner? Pajak kurang lebih 4 jutaan. 4 jutaan ya. Siap, yang nyari Fortuner mobil siap kirim ke garasi rumah ya Pak ya. Siap. Oke, ada mobil Ranger. Petualang nih double cabin ya. Double cabin. Tahun berapa Ranger-nya Pak? 2004. 2004. Diesel ya? Diesel pastinya, manual. Manual, teman-teman. 4x2. 2? Ya. Oke, kilometernya Pak? Kilometer 100 ribuan Pak. 100 ribuan kilometernya teman-teman. Harganya boleh berapa harga Pak? Harga 108. 108 juta, bicara harga cash boleh nego? Bisa nego. Oke, DP-nya bisa berapa Pak? Ini nggak bisa kredit, khusus cash. Cash aja ya? Cash only. 108, datang ke sini bisa kurang? Bisa, pastinya bisa, semua siap. Bisa. Pajaknya berapaan Pak? Pajak kurang lebih 3 jutaan nih. 3 jutaan ya? Oke, yang nyari Ford Ranger 4x2 diesel ya? Diesel. Yuk, masih banyak, kita lanjut teman-teman. Ada SUV mewah Pak? Siap. Tahun berapa Pak? 2012 2.4 2400 cc. 2400 cc. Kilometernya 100 ribuan juga ini. 100 ribuan. Mobil enak banget nih. Waduh. Buat enak. Liburan cocok mantep. Ya. Mantep. Mantep teman-teman. Harga berapa? Harga kita bandrol di 220. Caranya 220. Ya. Udah seharga Avanza second dapatnya CRV. Nah. DP berapa? Ini langsung balik nama nanti. Langsung balik nama. Ya? Langsung balik nama. DP-nya bisa 80 juta, angsuran kurang lebih 5 juta. Selama? 4 tahun. 4 tahun. DP nego ya? Iya. Iya. Biar teman-teman 220 juta, harga bisa kurang. Pajaknya berapaan, Pak? Pajak kurang lebih 4. 3,5 lah. 3,8,4 lah. Intinya ini mobil nanti balik nama gratis ya? Balik nama gratis. Mau cash, mau kredit, udah atas nama pembeli ya? Langsung nama pembeli. Pastinya pajak siap pakai. Oke. Siap pakai. Oke, di sini juga ada Innova. Ini apa? Sorry, apa? E2007 manual. 2007 manual. Ini mobil yang favorit nih. Favorit nih, mobil sejuta umat nih. Betul, masih ori ya, Pak? Masih. KM berapa, Pak? KM 150 ribuan. 150 ribuan. Mesin 1300 cc. Iya. Harganya berapa, harga Pak? Harga kita bandrol di 88. 88 juta. Harganya nego ya? Oh. DP berapa tuh? Bisa DP 15 juta, angsuran kurang lebih 2 jutaan. Total DP 15 juta, angsurannya 2 jutaan selama 4 tahun. 4 tahun. Jadi angsurannya murah nih. 2 jutaan aja buat karyawan, buat yang pengen punya mobil pertama cocok. Ya, cocok. Betul. Semua bisa diangkut. Semua bisa diangkut. Kredit dibantu ya. Pastinya. Pajak juga murah ini nih, paling di 2 juta ya, Pak. Pajak 2 jutaan. 2 jutaan. Oke, lanjut lagi. Honda Freed. Mobil tahun enak. Tahun berapa? 2013. Ini mobil laris nih. PSD, oh. AC double. AC double, udah tipe paling tinggi. Tipe paling tinggi. Pintu kiri kanan elektrik, teman-teman. Elektrik, udah pasti. KM berapa, Pak? KM 80 ribuan. 80 ribuan kilometernya. Berapa sekarang, Pak, harganya? Kita buka harga di 178. Harga cash loh, 178 juta ya. 178. Siap. DP-nya berapa, Pak? DP-nya 40 juta. Total 4,5. Total DP 40 juta, angsuran 4,5 juta. 4,5 juta. DP bisa nego lah ya. Bisa nego. Siap. DP itu sudah berikut asuransi. Sudah berikut asuransi, angsuran pertama diseret. Oh, total DP. Gak ada biaya lain. Gak ada lagi. Biaya lain. Siap, udah terima beres, mobil bawa pulang. Iya dong. Ini paling di 3 juta ya. 3 juta. Mesinnya di 1500 cc, teman-teman. 1500 cc. Ada Honda Jazz, Pak. Honda banget loh. Tahun berapa, Pak? 2005. VTEC atau IDSi? IDSi. Matic. Ya. Kilometer udah berapa, kilometer Pak? Kilometer udah hampir 200 lah ini. Wajar pemakaian. Wajar pemakaian. Yang paling penting mobil sehat ya. Pastinya. Betul. Harga berapa, Pak? Harganya kita buka 85. Cash di 85. 95, sorry, 95 ini. Oh, 95. 95, betul. Harga cash 95 juta bisa nego, teman-teman. Bisa nego. Bisa kredit nggak, Pak, tahun segini? Bisa. Nah, berapa tuh? Ini yang soalnya banyak nih Jazz nih. Mm-mm. Ini DP-nya bisa 40 jutaan. 40 juta. Angsuran 2,2. Angsuran hanya 2 tahun. Juta 2 3 tahun aja. 3 tahun. Siap, cicilan per harinya kehitung 70 ribuan aja. Nyicil Honda Jazz ya. Honda Jazz, sudah enggak kepanasan enggak kehujanan. DP nego sampai jadi, teman-teman. Nego sampai jadi. Oke, ada Ayla. Ayla.
berapa, Pak? 2021 tipe X 1.0, okay. Tapi udah upgrade, okay. 1.2. Tampilannya kayak tampilan 1.2 full. Tampilan R. Tampilan R, betul. Full. KM berapa, Pak? KM masih 20 ribuan. Jadi kayak baru 20 ribuan. 2021 loh. Betul, teman-teman. Harga berapa, Pak? 128. 128 juta, bisa nego ya? Bisa. Siap. DP berapa, Pak, kalau Aila? Bisa DP 10-15 juta bisa nih. 10 bisa ya? Bisa. Oke, tadi tanda jadi minimal 500 ribu. 500 ribu, betul. Siap. Angsurannya berapa, angsurannya, Pak? Kurang lebih 3,839 gitu lah. Siap. Tampilannya tampilan tipe paling tinggi, jadi udah keren. Full upgrade. Full upgrade, teman-teman. Mobil test drive dulu, cocok bawa pulang ya? Iya, pastinya. Oke, Panther juga nanti ada ya, Pak? Ada. Ini ada Honda apa, Pak? Ini CR-V Gen 1. Interiornya ori ya? Ori. Ini siap. Antik. Antik. KM udah berapa, Pak? KM-nya 180-an ya. 180 ribuan ya. AC dingin ya? Dingin AC. Normal semua ya? Normal semua. Berapa, Pak, harganya? Kita buka harga di 100. Datang aja lihat, suka, tawar, ada lebih jual. 100 juta? Siap. Nggak bisa kredit ini, Pak, ya? Nggak bisa. Pajaknya berapaan, Pak? Pajaknya 2 jutaan ini. 2 jutaan? Iya. Siap, 100 juta. Antik, teman-teman. Jadi buat koleksi item ya? Iya, koleksi item. Oke, di samping, Pak, ada Veloz nih. Nah, tadi lagi dicek sama konsumen nih. Iya, Veloz ini. Nah, kalau teman-teman cocok, ini tahun berapa, Pak, Veloznya? 2014. 1500cc. 1500cc. KM udah. Veloz Luxury. Luxury? Luxury-nya. Tipe tingginya berarti tipe ya? Tipe tingginya. KM berapa? Termasuk 90 ribuan. Oh, masih rendah ya? Tangan pertama dari baru. 90 ribuan. Berapa nih, Pak, kondisi sebagus ini, Pak? Hah? Kondisi sebagus ini harganya berapa tuh? Harga kita, harga 145. Cashnya 145, bisa nego ya? Bisa nego. DP betul. Berapa nih kira-kira? DP-nya Veloz bisa 30 juta. Baik, nggak sampai ini. Oh, bisa kurang. DP-nya 20 juta, angsuran 4 juta. Total DP 20 juta, angsuran 4 juta aja. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun, teman-teman. Dapat Veloz tipe paling tinggi. Mobil DP masih bisa nego. Benar, mobilnya bandel, irit pula, teman-teman. Oh, tadi ada Honda Jazz 2005, ini ada yang barunya nih. 2017. Wih, Honda Jazz. Unit barunya nggak ada nih. Banyak dicari. Ini banyak dicari nih. 2017? 2017 tipe RS. Tipe paling tinggi. Dengan tuh. Kilometer berapa, Pak? Kilometer 80 ribuan. Kilometer di 80 ribuan, teman-teman. Berapa, Pak, cashnya? Cashnya 235. Cash 235, nanti nego langsung, teman-teman. Langsung. DP berapa, Pak, kalau Honda DP Jazz? DP Honda Jazz... Yes, 2017 nih, keren nih. DP 60, angsuran 5.600. Total DP 60 juta, angsuran 5 jutaan 600, selama 4 tahun. 4 tahun. Kalau mau 5 tahun, nanti dihitungin ya. Gampang, kita hitung aja. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kita hitung. Nego aja deh, teman-teman. Termasuk mau tukar tambah pakai mobil lama, boleh ya? Bisa. Tinggal bawa aja, proses, teman-teman. Pajaknya, Pak, berapaan pajaknya nih? Bulan 12. Bulan 12, pajak berapaan nih? Pajak 3 jutaan. 3 jutaan ya? 3 jutaan. Kalau mau mobil 3 baris, ada Mobilio juga nih. Nih, Honda lagi Mobilio. Keren nih. Tahun berapa? 2014 E-Prestige. Tipe paling tingginya, teman-teman. Matic ya? Matic. Mesin 1500. 1500. KM berapa, Pak? KM ini 90 ribuan. 90 ribuan kilometernya. Ya. Berapa sekarang harganya, Pak? Harga 148 langsung nama pembeli. 148 juta udah atas nama konsumen ya. Konsumen, betul. Siap. Kalau kredit DP berapa tuh? Kreditnya Honda Mobilio DP bisa 40-an. Betul. Angsuran 3,4. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. AC double blower. Mesin 1.5 ya. 1.5. Kredit juga BBN free. Free, BBN. Free juga. Jadi mobil irit ini. Mobil irit. Cocok nih pakai Pertalite juga masih relatif masih aman, teman-teman. Masih enak. Ada mobil mewah, Pak? Pajero. Pajero Sport. Siap. Tipe Dakar 2019. Dakar udah ada sunroof, teman-teman. Udah ada sunroof. KM berapa, Pak? KM 34.000-an. Masih 34.000 ya. Berapa, Pak, harga cashnya? 520 langsung nama pembeli. 520 juta gratis BBN atas nama konsumen ya. Langsung nama konsumen. Siap. Kalau kredit DP berapa tuh? Kredit ini bisa DP
Pajero 135 Sport, angsuran 12 juta. DP 135 juta, angsurannya di 12 juta selama 4 tahun. 4 tahun, teman-teman. Kalau 5 tahun bisa ya. Bisa, 6 tahun bisa. Nego balik lagi, teman-teman. Pajak ini 7 jutaan kali ya? 7 jutaan. Oke, Pajero Sport kilometernya baru di 30.000, teman-teman. Ini mobil laku banget nih. Kalia. Kalia tipe G manual 2019. 1200cc, 3 baris irit ya, Pak. Buat teman-teman yang mau buat Grab, nah, cocok. Nah, cocok. Buat harian juga mobilnya nggak rewel. Nggak rewel. KM berapa, Pak? Ini KM 30 ribuan. Wih, rendah 30 ribuan. Ya. Berapa, Pak, harga cash-nya, Pak? 133. Cash-nya di 133 juta. Mantap. DP berapa, Pak? DP-nya 30 jutaan. Angsurannya 3 jutaan. Total DP 30 jutaan, angsuran 3 jutaan. 3 jutaan. Berapa tahun itu? 4 tahun. 4 tahun. 5 tahun pastinya bisa, bisa ya. Bisa. Mau DP rendah lagi bisa kita usahakan. Cocok, warna merah keren. Pajak juga paling di 2 juta 2 ya. 2 juta. Ya. Yo, masih banyak banget teman-teman. Ada Kijang nih. Kijang tahun berapa? 2003. 2003. 2003 LGX. LGX udah power steering ya? Power steering tipe paling tinggi. Paling tinggi, teman-teman. Manual? Manual. Manual, ini bensin ya, Pak? Bensin. Siap, berapa, Pak, harganya? Harga 95 nego. 95 juta, cash nego, yo. Ya. Antik ya? Antik. Gak bisa kredit, Pak? Kalau bisa. Ini? Oh, bisa? Bisa. DP berapa tuh? DP 40-an. Betul? Angsuran 2,an. Wih, angsuran 2 jutaan selama? 3 tahun. 3 tahun aja, teman-teman. Sebenarnya di bawah tempat apaan itu, Pak? Kita ada workshop. Workshop. Nah, jadi mobil baru datang, kita... Di salon ya? Salon di sini, kerjain di sini, maksimalin di sini. Semua mobil yang baru datang kita cek. Mantap. Jadi dicek luar dalam ya? Cek luar dalam, jadi okay. Biar konsumen tinggal pakai. Biar puas, teman-teman. Sebenarnya banyak di bawah, tapi kita kesini dulu aja, Pak. Ya, siap. Oke, ini ada Vios, Pak. Vios sudah laku. Oh, sudah laku. Ini tinggal dikirim aja, tinggal teman-teman. Tinggal lagi cek-cek nih. Ah, ada Kijang tua nih. Kijang apaan, Pak? Ini Kijang tahun 87 Hobart. Hobart? Hobart Carina. Apa tuh Hobart Carina tuh? Itu karoserinya Hobart. Oh, langka juga ya? Oh, ini langka, mobil langka. Masih bawaan semua, masih orisinil semua. Ori semua ya? Masih. AC masih dingin, Pak? Dingin. AC dingin ya? Dingin. Kalau ini harga berapa nih? Japri atau gimana nih? Harga Japri aja lah. Japri aja ya? Japri aja, karena ini spesial, Hobart. Hobart, teman-teman. Saya aja jujur baru lihat nih pertama kali karoseri kayak gini. Mungkin Andri belum lahir nih. Iya, benar. Luar dalam ori ya. Ori. Nanti Japri aja dikasih harga spesial, teman-teman. Betul. Kita lanjut boleh, Pak? Boleh. Ada Yaris nih. Widih, keren nih. Tahun berapa Yarisnya, Pak? 2018, tipe TRD yang 7 airbag. 7 airbag tipe paling tingginya tipe ya. Tipe paling tinggi, betul. Udah berapa kilometer, Pak? Kilometer masih 50 ribuan lah. 50 ribuan kurang lebih ya. Iya. Harga berapa, Pak? Kalau Yaris ini Yaris ini harganya sebentar. Interiornya ori juga, teman-teman. Waduh, bagus ini. Mantap. Harganya. Harganya 238. Cash 238. DP-nya 58, angsuran 6 jutaan. 4 tahun. 4 tahun. Mau 5 tahun nanti dihitungin, teman-teman. Bisa dihitungin. Mesin 1.5 ya. 1.5. 1.5 irit juga, pajak paling 3 sampai 4 juta lah ya. 3 sampai 4 juta, betul. Oke, ada mobil LCGC juga nih. Agya. 2013. 2013. Tipe apa, tipe Pak? Tipe G manual. G manual 1000cc ya. 1000cc. KM berapa, Pak? KM-nya 70 ribuan. 70 ribuan, wajar, teman-teman. Ya. Ini bisa DP 10 juta ini. DP 10 juta? Bisa. DP 10 juta, angsuran berapa? Angsuran tuh? Kurang lebih hampir 3. Hampir berarti 2 jutaan ya? Ya, 4 tahun. Oke. Tuh, dengan DP 10 juta aja, angsuran di bawah 3 juta di ya? Di bawah 3 juta. Apalagi kalau DP ditambah, angsuran makin turun. Pasti turun. Ya, proses makin mudah ya? Semakin mudah, betul. Oke, pajak berapaan, Pak? Pajak 2 jutaan ini. 2 jutaan ya? Iya. Di belakangnya ada... Itu sudah laku. Yaris sudah laku? Sudah laku. Iya, ada Mercy nih. Mercy 2015 kilometer 20.000. Betul. Itu C250 AMG. C250 AMG, teman-teman. Nah. Grillnya juga udah AMG punya, teman-teman. Ya. Odometer berapa, Pak? Odometer masih 20.000. Masih 20.000. Berapa nih harganya? Kita buka harga di 650. Harga cash loh ya? Cash 650. Wih, menarik. Cash 650 bisa nego, teman-teman. Dengan kilometer 20.000. 20.000. Kalau kredit, Pak, DP berapa tuh? Kreditnya ini di
bisa DP sebentar saya lihat. Kita cek dulu nih, Mercy. Mercy. Mobil mewah. DP Japri aja lah. DP Japri aja. Japri ya. Aja. Siap. Betul. Harga cashnya 600 jutaan, nego sampai jadi ya. Nego sampai jadi. Oke, ada Toyota Rush juga teman-teman. Terios. Terios. Tahun berapa Pak Teriosnya? 2013. Betul. Tipe TX manual. 1500 cc. 1500 cc, betul. KM berapa Pak? KM 80 ribuan. 80 ribuan. Iya. Wajar pemakaian ya. Kalau harga berapa Pak Terios? Terios harganya 148. Cashnya di 148 juta. DP-nya? DP-nya bisa 30 jutaan, angsuran 3,5an. Oke, total DP 30 jutaan, angsurannya 100 ribuan per hari ya. Nah. Siap, pajaknya berapaan Pak? Pajaknya kurang lebih 3 jutaan, ini udah facelift, udah new model ya. Udah new model ya, teman-teman. Harga cash, kredit, nego, sampai nego, jadi sampai teman-teman. Jadi. Siap. Yang penting WA dulu. WA dulu aja, dibantu sama Pak Ides teman-teman. Pastinya. Lanjut boleh Pak? Siap. Ada Honda Jazz ya? Jazz lagi 2005 ini. Ini 2005? 2005. IDSI juga? IDSI. Betul. Matic? Matic. KM berapa Pak? KM-nya 100 ribuan lah. KM 100 ribuan. Wajar lah ya. Iya, wajar pemakaian. Berapa Pak harganya? Ini harganya 85 juta. Cashnya di 85 juta. 2005, betul. Betul. DP-nya berapa tuh? DP-nya sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Sama. DP dan angsurannya berapa? Mundur dikit aja. Ya, tinggal WA aja tinggal nanti WA Japri. Aja. Ada warna merah, ada warna silver. Silver ada 2 2006 ada di atas. Siap. Teman-teman tinggal Japri Palides aja cari mobil apapun bisa dibantu ya. Bisa dibantu. Oke, yuk lihat-lihat lagi teman-teman. Ada Avanza, Pak? Ini Avanza tipe G manual. G manual model 2016. Barong ya? Barong. KM berapa, Pak? KM ini 100 ribuan juga. 100 ribuan teman-teman. Kalau boleh tahu berapa nih harganya? Harganya kita buka di 150. Cashnya 150 juta nego ya. Nego. Bisa DP berapa tuh buat Avanza? Ini Avanza DP-nya. Nah, kita cek dulu nih. Kita cek. Avanza Barong. Avanza Barong 2016. Betul. Wih, masih ori sih kalau mobil nih luar dalam. Test drive dulu aja teman-teman. BC, DP bisa 26 juta, angsuran 4,3. Total DP 26 juta, angsuran 4.300. DP bisa diatur. DP bisa diatur. Itu 4 tahun ya. 4 tahun. 5 tahun angsuran nyungsep teman-teman. Pastinya. Pajak paling 3 juta 3 ya. 3 jutaan, betul. Dan kalau teman-teman mau mobil buat operasional, irit banget, gak rewel, Panther, Pak. Panther. Keren nih. Panther tahun berapa, Pak? 2002. Bisa pakai biosolar? Biosolar. Manual? Dua, Matic. Oh, Matic ya? Tipe LS ya? Wih, Matic AC pastinya dingin kalau pasti Panther dingin, ya? Pasti dingin, pasti dingin. Berapa harganya, Pak? Kita buka di harga Panther nih. 92 juta. Cash 92 juta. Betul. Bisa kredit, Pak? Bisa. DP berapa tuh? Kreditnya Japri aja. Japri aja ya? Japri aja. Harga cash 90 jutaan, mobil sih masih sehat ya, Pak ya? Sehat. Siap buat dipakai kerja teman-teman. Belakang yuk Pak. Yo. Belakang Avanza ada BRV ya Pak? Ada BRV. Tahun berapa ini BRV Pak? BRV 2018 tipe E. Tipe E? Tipe E. Matic ya? Matic. KM berapa Pak? KM 70 ribuan. 70 ribuan. Siap. Harga berapa Pak? Harga kita buka 212. 212 juta SUV yeah. 3 baris ya Pak ya? Yeah. Siap. Harga DP-nya berapa tuh? DP-nya bisa 40-an, angsuran 5-an, 5 total jutaan. Total DP 40 jutaan, angsuran 5 jutaan 4 tahun ya? 4 tahun, betul. Oke, 1500cc, AC double blower, 3 baris ya? Banyak, masih banyak yang suka ini. Bener, ini juga harganya stabil juga betul, teman-teman. Betul, stabil harganya. Harrier ini? Harrier 2005. 2005. KM? KM 200 ribuan lah. 200 ribuan. Berapa Pak harganya? Harga 150. Cashnya 150 juta. Iya. Bisa kredit dong? Bisa. DP ini bisa murah, ini bisa 10 juta ini. 10 juta aja total DP-nya. Angsurannya 5 jutaan, 3 oke, tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dengan total DP 10 juta aja bisa punya Toyota Harrier. Harrier betul. Siap. Mobil mewah udah ada panoramiknya juga ya. Tipe paling tinggi L Premium. Mantap teman-teman. Mobil nyaman dah teman-teman. Belakang boleh Pak? Boleh, boleh. Wih, masih banyak banget nih. Kita dari ujung itu apa Pak? Kijang apa tuh? Itu Kijang LGX juga 2002. Harga 85.
sama lah ya kayak lama tadi ya. Berarti AGX ada 2. Ada 5 apa 4 di waduh, sekarang. Waduh, banyak banget. Ada 4 atau 5 ya? Iya. Tinggal Japri aja tuh. Japri aja. Yang nyari AGX. Yang nyari-nyari LGX di sini markas LGX. Markasnya dengan kondisi yang ori ya, Pak. Udah pasti, udah pasti. Udah pasti sini bagus-bagus semua. Mantap buat teman-teman daerah, teman-teman mau ngeborong 4-4-nya, harga murah. Siap. Pasti harga borongan beda. Ada yang lebih muda nih, Innova nih. Innova 2006 ini. Bensin ya? Bensin. Tipe apa, Pak? Ini tipe G ya? G. G. Matic. Matic. Matic 2000cc, kilometer? Kilometer 100 ribuan. 100 ribuan dengan harga? 113 juta. Cashnya 113 juta bisa nego? Bisa nego, DP bisa 5 jutaan. Widih, 5 juta? Bisa. Innova DP. Sorry. 15 juta. Oh, 15 juta. 15 juta. Oke, masih murah sih. Ya, angsuran? Angsurannya 3,8-an lah. 4 tahun. Kalau mobil nyaman, Innova sih udah terbaik. Udah rajanya deh. Rajanya udah ya. Udah paling nyaman mobil. Benar. Paling nyaman. AC sampai baris 3, mobil lega, bandel juga ya. Bandel, betul. Ada R3 juga nih, nggak kalah enak nih. Tahun berapa, Pak? 2015 tipe GL. GL? GL. Udah ini new model ya? Udah facelift pertama. Udah facelift pertama, betul. Matic? Manual. Oh, manual. Manual. KM berapa, Pak? KM 100 ribuan juga. 100 ribuan. Iya. Kalau harga berapa, Pak? 138. Betul. DP-nya... Cashnya 138. Nego. DP-nya kurang lebih 50, angsuran 2,9. Berapa angsurannya, Pak? 2,9. Rp2.900.000? Ya, masalah DP bisa dinego. Mantep loh, R3 udah facelift, angsuran di bawah 3 ya? Ya, betul. Ini mobil enak nih, wajib test drive dulu aja, udah cocok bawa pulang ya? Pastinya. Pokoknya teman-teman konsultasi aja sama Pak Ides, perihal jadi atau nggak jadi urusan belakangan boleh. Ya? Boleh, tanya-tanya boleh. Gratis ya? Gratis, tanya-tanya boleh. Betul, ada juga Toyota Rush, Pak, yang warna hitam, Pak. Ada, nah, Rush 2016 udah TRD. Udah TRD, udah facelift juga. Udah facelift juga. Betul, kilometernya? Kilometer 70 ribuan juga. 70 ribu, warnanya warna hitam. Harga 183. Cashnya di 183 juta, DP berapa tuh? DP bisa 40-50 juta. Betul. Angsuran kurang lebih 4 jutaan. 4 jutaan angsurannya, 4 tahun ya. 4 tahun, pokoknya semua yang ada di sini kalau mau nanya pastinya, DP berapa, angsuran berapa, harga berapa, Japri. Tinggal bilang dari channel YouTube Om Andre, pasti harga kurang ya? Pasti, bilangnya dari channel YouTube Om Andre. Betul, teman-teman. Pajak berapaan, Pak? Pajak 3 jutaan. 3 jutaan ya, masih ori semua, teman-teman. Jadi jangan takut dengar harga, jangan takut dengar DP, jangan takut dengar angsuran. Betul. Semuanya bisa dinego. Bisa diatur. Bisa diatur. Sama Pak Ides dibantu ya? Iya, pasti. Oke. Ya. Di pojok ada Escudo apa, Pak? Vitara, 4x4. 4x4? Iya. Masih berfungsi ya? Masih fungsi, aktif. Berapa harganya tuh? Tahun 92 harga 85 juta. Masih ori ya? Ori. 85 juta, AC dingin? Dingin pasti. Dingin, teman-teman. 4x4 semuanya masih normal ya? Masih normal. Pajak juga itu murah tuh. Wah, pajaknya di bawah 1 juta kan? Kayak motor ya? Kayak motor. Siap. Dan mobilnya juga masih irit, teman-teman. Masih irit, pasti. Ada Fortuner, Pak? Fortuner VNT. Betul. 2013. Ah, ini badak nih mesinnya badak. Nih. Diesel ya? Diesel. Oke, KM berapa? KM 100 ribuan. 100 ribuan, siap. Harganya berapa? Harganya 280. Cashnya di 280. Betul. Bisa kurang ya? Bisa kurang. Siap. Yang mau kredit, DP berapa tuh? DP-nya bisa 50-60 jutaan. Betul. Nah, angsurannya kurang lebih 7 jutaan, 8 jutaan. Selama? 4 tahun. 4 tahun, teman-teman. Ya. Pajaknya paling berapa tuh? Pajaknya kurang lebih 4 jutaan ini. 4 jutaan 4 ya. Jutaan. Siap, 280 juta harga cash nego ya. Masih nego semuanya di sini nego pokoknya. Nego, teman-teman. Pajero nih, pesaingnya. Pajero Dakar 2012. 2012, udah ada sunroof. Sunroof. KM berapa, Pak? KM 100 ribuan juga ini. Mantap. Ya. Berapa, Pak, harganya? Harganya sama, 280 langsung nama pembeli. Cash 280 gratis BBN. Gratis ya. Gratis BBN, betul. DP berapa kira-kira nih? DP kurang lebih 90-80 juta lah. Betul. Nah, angsurannya? Angsuran kurang lebih 5 juta. 5 juta ya. Nah. Jadi lengkap nih, Fortuner ada, Pajero ada ya. Ya. Tinggal pilih aja, teman-teman. Bahkan Nissan X-Trail juga ada nih. X-Trail ada. Pokoknya sini semua varian ada. Showroom paling lengkap lah ya. Paling lengkap. Tahun berapa nih, Pak? 2005. 2005. Tipe STT. STT 2500cc ya. 2500cc. Matic. Matic. Siap. KM-nya udah? KM-nya udah 200-an. 200-an. Ya. Wajar usianya, teman-teman. Nah. Kalau harga, Pak? Harga kita buka harga di 88 nego. Cashnya 88. DP-nya?
DP-nya bisa 20-30 juta itu. Oke, dengan angsuran? Angsuran 2 jutaan lah kurang lebih. 4 tahun ya? 4 tahun. Siap, angsurannya masih 2 jutaan, bisa punya Nissan X-Trail. X-Trail. Ada juga Avanza atau Xenia tuh, Pak? Xenia X juga 2016 manual. X-Deluxe ya? X-Deluxe, betul. Oke, KM berapa, Pak? KM-nya masih 80 ribuan. Betul. Harganya di 145. 145 cash? Cash. DP-nya? DP bisa 30, 40, pokoknya diatur aja. Fleksibel, teman-teman. Fleksibel. Angsuran juga paling kita 3 4 juta. 3 4 juta. Tinggal ya. Pilih aja ya. Iya, betul. Kita closing pas sambil jalan ke depan, Pak. Ada HR-V. Oh, ada HR-V. 2019 tipe SE. Special edition. 2019 tipe SE. Mm-hmm. Itu kilometer masih 11 ribuan kayak baru. Kayak baru 11 ribu. Berapa tuh harganya? Kita buka di harga 315. Warna putih, warna favorit. Warna favorit. Bisa DP berapa tuh? Bisa DP 80-90 bisa. Oke, okay, nah, angsurannya? Angsuran sekitar 7-8 juta lah. 7-8 juta ya. Ya. Sebenarnya nih masih banyak banget teman-teman. Di sana ada LGX. Terus di atas juga banyak ya. Yang penasaran datang aja ke sini. Aja. Banyak mobilnya di sini. Dari mobil terjangkau sampai mobil mewah ada ya, Pak? Ada semua. Siap. Jadi buat teman-teman, nomor teleponnya bisa disebutin sekali lagi, Pak, berapa? Sebelum datang ke sini, telepon atau WA saya di 0812-9789-0627. Siap, aktif selalu ya? Aktif selalu 24 jam. Biar lebih kita buka setiap hari. Setiap hari. Dari jam 8 sampai jam 5. Siap, pokoknya teman-teman jam berapapun kalau janjian dulu dibantu ya. Pastinya, lihat-lihat okay. Aja banyak variannya. Siapa tahu ada yang nggak disebutin di sini, ada yang suka. Betul, karena di sini tiap hari mobil keluar masuk, jadi update stoknya japri aja ya, teman-teman. Harga juga fleksibel, yang penting cocok, ada lebih kita jual. Siap, makasih banyak Pak Ides. Sama-sama, Om. Sehat dan sukses selalu. Amin. Makasih. Teman-teman juga sehat dan sukses selalu. Nanti izin mampir lagi ya Pak. Siap, ya? Siap, pastinya. Okay. Ditunggu Om Andri. Siap, buat teman-teman semua langsung aja hubungin Pak Ides, biar lebih gampang, lebih enak. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.